Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kolej Kediaman Tun Mahmud, UiTM Cawangan Melaka Campus Bandaraya Melaka. Nak tahu apa yang menarik kat dalam? Jom ikut saya. Pertama sekali, apabila anda masuk je ke dalam Kolej Tun Mahmud, di sebelah kiri anda akan ada pondok pos poli bantuan dan di sebelah kanan anda ada tempat parking motosikal. Jika anda membawa kereta, boleh saja parking di depan Kolej Tun Mahmud. Jom, next. Untuk pengetahuan anda, kami ada sediakan domain untuk anda. Untuk masuk, hanya RM3 dan kering hanya RM4. Jom, next. Anda nak riadah tapi tak tahu kat mana. Jangan risau, Kolej Tun Mahmud menyediakan court untuk anda. Di sebelah kanan adalah court untuk bermain futsal di belah malam dan di belah petang untuk bermain frisbee dan bola jaring. Di sebelah kiri pula, court bola tampar yang boleh digunakan di belah petang dan belah malam. Jom kita tengok apa lagi yang ada kat Kolej Tun Mahmud. Anda rasa sakit, demam, panas badan, batuk? Jangan risau, Kolej Tun Mahmud menyediakan juga unit kesihatan untuk anda. So jangan risau jika anda rasa sakit, unit kesihatan ada untuk anda. Kolej Kediaman Tun Mahmud mempunyai 5 aras, di mana untuk student hanya aras 2 hingga aras 5. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam rumah. Di dalam rumah ini menyediakan meja belajar untuk 8 orang dan satu wifi untuk siap satu rumah. Di sebelah kiri pula terdapat dapur dan juga bahagian luar tempat ampaian belajar. Jom kita tengok bilik. Setiap satu rumah disediakan 3 bilik, di mana 2 bilik untuk 2 orang dan 1 bilik untuk 4 orang. Bilik untuk 2 orang disediakan 1 double decker dan 2 locker, di mana bilik untuk 4 orang disediakan 2 double decker, 4 locker dan bilik air di bahagian dalam. Untuk katil 2 orang disediakan tandas di bahagian luar berhadapan dengan bilik 4 orang. Itu saja yang anda perlu tahu berkenaan dengan Kolej Kediaman Tun Mahmud. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, selamat datang ke Kolej Kediaman Tun Mutahir UiTM Campus Bandaraya Melaka. Okey, ni ruang menunggu untuk para ibu bapa. Jom kita masuk. Okey, jalan. Ni adalah tempat penyimpanan parcel dan semua kiriman parcel akan letakkan di sini. Jom kita masuk lagi dalam. Terus sampai ke lobby. Okey, lobby ni kita ada token, satu token RM1 dan kita ada mesin basuh dan pengering baju. Mesin basuh RM3 dan pengering baju RM4. Okey, jom kita ke lift pula. Okey, jom kita naik. Ada dua lift kat sini yang mengaksesikan ke 10 level di kolej. Jom kita naik. Okey, tunggu. Tanpa buang masa, kita masuk salah satu rumah di kolej ini. Untuk satu rumah, kita akan menempatkan 10 orang para pelajar dan kita akan masuk terus ke bahagian ruang dapur. Untuk dapur, kita boleh simpan pinggan dan mangkuk, tapi ingat, pembakar roti, periuk nasi dan mati kuka jangan bawa ya. Okey, ni pula adalah toilet yang boleh dikongsi untuk dua bilik, iaitu bilik B dan C. Ni bilik C. Bilik C ada satu single bed dan satu double decker untuk menempatkan 3 orang pelajar. Seterusnya kita akan ke bilik B. Untuk bilik B, iaitu bilik tengah ni, kita ada satu double decker dan satu single bed. Untuk ni pun, kita pun muatkan 3 orang pelajar. Jom kita pergi ke master bedroom, iaitu bilik A. Untuk bilik ini, dia besar sikit dan luas, menempatkan 4 orang pelajar dengan mempunyai 2 double decker. Bilik ni luas, master bedroom, jadi dia ada satu toilet, tak adalah berebut-rebut. Okey, jom kita ke ruang tamu. Okey, ruang tamu ni kita letak meja dan kerusi belajar. Bolehlah belajar together. Okey, kita terus ke balkoni. Wow, cantiknya view. Okey, ini adalah Sungai Melaka dan kita boleh nampak UiTM Campus Bandaraya Melaka dari sini. Okey, itu sahaja untuk house tour. Thank you for watching.